Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar. Kembali lagi di Sendal Legend. Senang sekali hari ini kita akan belajar bersama. Kira-kira materi apa ya hari ini? Tahukah kamu termasuk jenis tumbuhan apa gambar pohon tersebut? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan membahas tumbuhan dikoti. Kita langsung saja, guys. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan biji berkeping dua. Adapun ciri-ciri tumbuhan dikotil memiliki biji berkeping dua, berakar tunggang dan tidak mempunyai tudung akar, memiliki batang yang bercabang dan berkambium, bertulang daun menyirip atau menjari. Kemudian memiliki xilem dan phloem. Bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5, dan kelipatannya. Adapun jenis tumbuhan dikotil antara lain dari suku getah-getahan, ada pohon singkong dan pohon karet. Dari suku polong-polongan ada kacang tanah dan juga kacang kedelai. Dari suku terong-terongan ada tanaman terong, dan juga tomat. Dari suku jeruk-jerukan ada pohon jeruk manis dan juga jeruk bali. Demikian materi singkat tentang tumbuhan dikotil. Semoga adik-adik paham ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.